Yes, good people. Sekarang gue Tara Briman sedang belajar acting di salah satu tempat teater namanya Peko Teater ya. Dan di sini tempatnya para aktor belajar acting dengan guru acting dan juga teman-teman acting yang sangat luar biasa. Pada sok-sok baca buku, lu gak usah pada pencitraan. Lu lagi habis latihan tadi. Di balik orang-orang yang akan sukses ini, ada suhu atau ada guru yang mengajarkan, yaitu ya ini nih. Ini guru besarnya nih. Kita perkenalkan Mas Aji Bong, tepuk tangan dulu dong. Mas Aji, kalau di dunia acting itu sudah sangat dikenal sekali. Buat teman-teman yang baru, mungkin teman-teman yang di rumah yang lagi mau belajar acting, menurut Mas Aji apa sih yang diperluin? Siap capek. Jadi aktor tuh gak gampang ya. Betul. Nanti kita akan masuk ke metode apa lagi? Jadi nanti kita akan coba latihan gini. Ada namanya, kita sebutnya biasanya kotak emosi. Nah, lu pilih apa misalnya? Lu pilih marah. Gue pilih gembira. Mood gue gembira, lu marah. Topiknya apa? Kenapa sih lu udah gue bilangin nih jangan deket-deket hidung. Gue kan lagi happy. Ya tapi kan gue harus mau wawancara lu. Ayolah, happy dikit lah. Kenapa ya, sih lu? Ya tapi ya gak bisa ya, dong orang lagi wawancara gitu. Seperti itu ya Mas. Itu seperti itu. Oke, nanti akan kita coba. Mau tahu seperti apa, langsung aja good people, kita lihat nih cara pelatihannya. Bisu. Bisu. Udah, enggak bisu. Kok enggak ada apa? Oh. Thank you udah datang di Peko